Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Sekali lagi kita bersiaran dalam Cendol Pak Ya dalam masa PKP ini di Institut Darul Ihsan melalui www.tv.edslangor.com dan juga dalam Facebook Institut Darul Ihsan. Dan juga tuan-tuan saudara-saudara, kita ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga tuan-tuan saudara-saudara semua berada di rumah dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita bersama-sama dalam keadaan kita ceria. Jadi tuan-tuan saudara-saudara, sekali lagi bagi pihak Institut Darul Ihsan, kita ucapkan selamat Hari Raya. Selamat bagi mereka yang terus bersama-sama dengan kita, menjadi teman setia kita, menjadi pelayar-pelayar utama kita, ucapkan ribuan terima kasih untuk terus bersama dengan channel Pak Ya, untuk kita bersama-sama berdiskusi, kita berinteraksi, kita bercerita, kita bersembang bersama dengan tetamu-tamu kita yang telah kita jemput as. Jadi pada hari ini, hari Jumaat, sekali lagi kita bersiaran dalam channel Pak Ya untuk kita bersama-sama kita mendapatkan pandangan, untuk kita mendapatkan input-input terkini. Jadi tuan-tuan saudara-saudara, hari ini merupakan hari yang ke 13 dalam bulan Syawal. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya. Jadi tuan-tuan saudara-saudara, mungkin kali ini tahun 2020 ini merupakan sambutan Hari Raya yang cukup luar biasa, lain daripada kebiasaan dalam keadaan kita membuat sambutan Hari Raya dalam suasana yang berbeza daripada suasana-suasana mungkin 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, ataupun bagi yang mula pada tahun lepas juga berbeza. Jadi alhamdulillah, namun tuan-tuan saudara-saudara, kita bersyukur kita dalam keadaan kita sihat sejahtera, dalam keadaan kita selamat. Hari ini hari yang ke-13 dalam bulan Syawal, dan dalam usia COVID-19 yang kita sekarang hadapi PKP ini kerana COVID dalam pandemi COVID ini. Jadi kita merupakan pada di Malaysia ini merupakan hari yang ke-132 usianya, mulai daripada 24 Januari pada tahun 2020 ini hingga sekarang ini. Jadi usianya adalah pada 132 hari, dan pada usia untuk PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan sekarang pergerakan terhad ini adalah 90 hari. Namun tuan-tuan saudara-saudara, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan saudara-saudara yang terus setia untuk memastikan bahawa COVID-19 ini terus terungkai dan kita akan hidup seperti sedia kala. Jadi sekali lagi tuan-tuan saudara-saudara yang bersama-sama kita dalam di www.tv.edslangor.com dan juga di ruangan Face Institut Darul Ihsan, jangan lupa untuk like dan juga sama-sama untuk share dan juga untuk subscribe dalam YouTube Institut Darul Ihsan. Jadi sekali lagi kita bersama-sama dengan tetamu kita yang telah kita jemput khas, kan, iaitu tetamu kita yang cukup istimewa yang merupakan Esko Kerajaan Negeri Selangor yang menerajui Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda, Sukan dan juga Pemodal Modal Insan, iaitu Yang Berhormat Tuan Hairudin Osman. Assalamualaikum YB, apa khabar? Waalaikumsalam Pak Ya, handsome hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya YB dia handsome tu sejak daripada kecil lagi. Semula jadi ya. YB sihat YB ya? Sihat, Alhamdulillah. Walaupun raya macam ni, baju raya tetap ada. Tahun lepas punya. Lemang tetap ada, rendang tetap ada. Masih sambutan raya seperti biasa walaupun berada di rumah. Tapi YB, tahun ni dia orang kata raya paling special sekali adalah semua orang ketua rumah boleh jadi khatib. Itu yang cukup istimewa walaupun dalam keadaan kita tak boleh bergerak ke mana-mana. Jadi tuan-tuan saudara-saudara, saya perkenalkan sekali lagi tetamu kita iaitu Yang Berhormat Tuan Khairuddin Osman yang merupakan Esko Kerajaan Negeri Selangor yang menerajui bagi generasi pembangunan generasi muda, sukan dan juga pembangunan modal lisan, betul YB ya? Dan juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan apa tu YB? Paya Jaras. Itu kan kawasan adun bagi Paya Jaras yang kita tampilkan pada hari ini, yang akan kita sembang sedikit. Kita mendapatkan input-input terkini khususnya bagi pembangunan generasi muda, bagi program-program belia dan juga sukan, lebih-lebih lagi dengan modal lisan yang akan kita bercerita. Lebih-lebih lagi dalam keadaan PKP ini adalah sudah tentulah ada pelbagai yang kita mungkin hadapi, mungkin ada perkembangan-perkembangan yang terkini yang boleh kita share secara bersama dengan YB. Jadi sebelum itu YB, sebelum kita bergerak kepada soalan-soalan yang lain, kita sekejap, kita update sekejap daripada sudut perkembangan terkini berkaitan dengan COVID-19 yang telah kita dapatkan inputnya. Tapi ini daripada perkembangan semalam, sebab sekarang ni
masih peringkat untuk PC di peringkat kementerian. Jadi kita lihat semalam punya perkembangan. Ini saya sebut COVID hari ini merupakan 132 hari pada hari ini, 5 Januari, hari Jumaat, hari yang ke-90 bagi PKP. Dan kita tengok perkembangan dia sekejap, kan? Semalam kita lihat kes memang ada banyak peningkatan. Kalau sebelum ini di peringkat bawah 2 digit kemudian 100, sekarang semalam 277 kes baru, tetapi dia melibatkan import dan juga tempatan, kan? Jadi yang ini kita warga negara yang bukan warga negara merupakan 270 kes, menjadikan kes keseluruhan di Malaysia ada 8,247, kes yang masih dirawat 1,573, kes yang telah sembuh semalam 28, menjadikan kes sembuh keseluruhannya 6,559. Semalam tidak ada kes kematian. Kita mengharapkan bahawa ini akan berterusan. Juga ini semalam saya sebut sedikit daripada analisa tadi, 277 kes. Kes sembuh 28, kes kematian tiada. Jadi ini juga beberapa perpecahan yang telah kita lihat di peringkat negeri Selangor. Kita melihat bahawa ada 1,930 kes, kes sembuh 1,570, menjadikan kes di Selangor ini yang positif adalah 243 kes keseluruhan. Itu sebesar sedikit yang kita kongsi. Nanti kita akan dapatkan info yang terkini sedang live sekarang, iaitu input terkini berkaitan dengan dalam sidang media yang sedang dibuat oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan. Mungkin YB boleh share sedikit, mungkin ada analisa sedikit ataupun perkabaran-perkabaran berkaitan dengan COVID ini. Mungkin sedikit YB boleh kongsi sedikit respon daripada laporan dan juga berita-berita terkini. Silakan YB. Ya Pak, ya. Kita tahu Selangor ni adalah tumpuan semua orang lah untuk mencari peluang pekerjaan, dan demografi kita, population kita pun padat. Tetapi saya memuji tindakan cekap yang amat berhormat Menteri Besar kita yang saya ingin mengambil langkah-langkah, banyak langkah-langkah yang kita ambil, sehingga kalau Pak Yah tengok figure tadi pun pengurangan 1,575, walaupun kita pernah duduk nombor satu dari segi bilangan pesakit COVID ataupun positif, tapi kita control good. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan pasukan atas kejayaan ini. Cuma yang di peringkat negeri Selangor, kita ada pasukan apa nama dia YB yang menjaga tu, kita ada jawatan kuasa khas ya yang berkaitan dengan COVID ini untuk menangani dan sebagainya. Saya ingat itu juga satu tindakan yang cukup baik. Begitu juga saya ingat satu rangsangan prihatin Selangor itu yang berkaitan dengan COVID ini, saya ingat juga dapat amat. Mungkin YB boleh komen sedikit berkaitan itu dulu. Kalau kita bandingkan negeri-negeri lain, Selangor adalah yang paling pertama sekali yang memperkenalkan skim rangsangan COVID kita, dan jumlah kita mencecah menghampiri 500 juta. Jadi ini satu figure yang besar, dan saya kira rakyat banyak mendapat manfaat daripada skim ini. Jadi ini adalah antara penyumbang-penyumbang kepada penyelesaian masalah COVID kita di Selangor. Walaubagaimanapun, kita jangan leka sebab selagi vaksin tidak ditemukan dalam negara kita dan dunia kita ini, kita mesti dalam keadaan berjaga-jaga terus untuk memantau COVID ini. Okey, terima kasih YB atas respon yang diberikan berkaitan dengan COVID, dan kita mengharapkan bahawa COVID ini di peringkat COVID-19 dan juga pandemik ini akan selesai wabaknya, dan kita mengharapkan juga keadaan khususnya kepada rakyat di Selangor mematuhi segala arahan. Saya juga saya ingat perkembangan terkini selepas daripada PKPB ini adalah diperkenalkan oleh pihak negeri Selangor adalah kita punya apps Selangkah tu YB kan. Saya ingat awal pergerakan dan sebagainya, saya ingat satu juga langkah ataupun inisiatif yang cukup baik diperkenankan oleh pihak kerajaan yang selalu. Okey YB, itu sedikit respon daripada berkaitan dengan COVID-19 dan juga PKPB. Sebagai adun Paya Jaras yang merupakan wakil rakyat di situ, yang juga memberikan khidmat di situ, sudah tentulah ada program-program yang telah dilaksanakan di peringkat DUN sendiri. Mungkin YB boleh ulas sedikit berkaitan program untuk membantu rakyat bersama-sama sepanjang daripada PKPB ini, YB.
Pertama, kita nak kena tahu bahawa Paijarah ni adalah antara dun yang mempunyai banyak kampung tradisi. Kita ada 9 kampung tradisi, malah pengundi kita pun mencecah 41,000 orang. Uniknya kampung Paijarah ini, selain daripada kita ada Melayu, Cina, India, kita ada juga kaum-kaum lain yang telah lama menetap di Paijarah. Sebab itu Pak Yah, saya tidak tahu sebelah Tanjung Karang tu. Tapi Paijarah ini, Paijarah ini kalau disebut, orang sebut sebagai dun antarabangsa, dun international. Sebab di sana ada orang Kemboja, ada orang Bawean, ada orang Aceh, ada orang Minang, ada orang Vietnam, pelbagai orang yang duduk di Paijarah. Ini telah international tu. International, betul Pak Yah. Jadi jadi nak handle zaman COVID ini, ada yang kalau yang boleh display itu bagus. Ada juga yang masih kekal dengan cara mereka sendiri. Walau bagaimanapun, kepada mereka yang menjadi warga negara kita adalah keutamaan kita, di samping kita membantu mereka-mereka yang tidak warga negara. Dan terima kasih kita kepada NGO-NGO dan khususnya kerajaan negeri. Kita sehingga hari ini Pak Yah, kita dah turunkan bantuan kita kepada hampir 9,000 penerima di Dun Paijarah sejak daripada PKP 1, 9,000 orang Pak Yah. Alhamdulillah. Dan yang membantu kita adalah ketua ketampung kita yang bergerak sangat cergas dan sangat membantu. To the extent kita bukan sahaja dari segi bantuan COVID, tapi kita juga bantuan kepada B40 ASNAF. Kita ada program memberi tong gas memasak secara one off. Kita ada juga program-program memberi pampers dan susu bayi. Ada juga di samping ada makanan-makanan lain yang kita edarkan. Dan raya baru ni kita edar juga kuih-kuih raya supaya mereka adalah suasana raya dalam diri kita. Jadi tindakan kita ni adalah dengan kerjasama daripada kampung-kampung kita. Dan kita juga tidak melupakan Barisan Hadapan. Pak Yah, Sungai Buloh, Hospital Sungai Buloh duduk dalam kawasan kita. Jadi kita ada memberi sumbangan dari segi PPE, pakaian keselamatan kepada mereka. Jadi inilah antara tindakan kita, maknanya daripada seawal hari pertama kita memang tak duduk diam lah Pak Yah. Di ada juga teman-teman kita nak tahu juga sebenarnya yang orang ingat dulu Paijarah ni ada Pasar Malam Paijarah yang terkenal, lepas tu sekarang YB sebut tentang ada apa Hospital Sungai Buloh. Sebenarnya kawasan dia punya sempadan tu mana YB? Kan ada maksud kem askar ke dan sebagainya, mungkin ada yang mungkin teman-teman kita di luar yang nak tahu. Memang kawasan kita ni padat Pak Yah. Kalau daripada dia sedaripada sempadan kita adalah Hospital Sungai Buloh. Okey. Di sebelah satu sebelah dan terus sehingga ke penjara Sungai Buloh. Penjara Sungai Buloh pun di tempat kita juga. Jadi saya belum di situ dan kita dah lanjut kawasan kita ke sehingga ke UiTM, Pucat Alam tu. Ya, itu di kawasan kita tu. Jadi kalau padat, setelah 9 kampung tradisi, kalau dari segi taman yang besar adalah Taman Saujana Utama. Penduduk ada lebih 100,000 orang di situ, dengan 37 persatuan penduduk di dalam taman tu sendiri. Besar. Jadi apa ni maknanya? Ada di situ memang mencabar betul eh. kalau dari segi komposisi Pak Yah, komposisi kita 80% adalah di kalangan pengundi Melayu, 15% India dan bakinya adalah pengundi India dan lain-lain. Maknanya that is a Malay area lah, persemadanan sekolah tu berlaku gitu. Dulu saya dulu menjadi tenaga pengajar dekat camp tu sebenarnya YB, sebab tu saya di kawasan Paijarah tu kan. Dulu selalunya ada kawasan-kawasan banjir, kawasan-kawasan apa tu semua. Sekarang ni macam mana YB, kawasan-kawasan banjir tu? Kita masih lagi dalam ada yang kita dah selesai, ada lagi kawasan-kawasan yang tidak selesai. Yalah maklum Pak Yah, kawasan lama, kampung-kampung ni kadang-kadang dia buat daripada awal tu tidak mengikut spek infrastruktur yang bersesuaian kan. Jadi bila rumah dah bertambah, kita kena handle lah. Jadi banjir, ada juga beberapa tempat yang masih terkena banjir. Kem askar betul Pak Yah? Saya tak tahu Pak Yah duduk situ dulu, kem askar tu. Tenaga pengajar situ. Pasar Malam masih ada lagi.
Dan sekarang ni kita fokus kita untuk selesaikan banjir bayar adalah melalui pelebaran sungai yang kita ada dalam pajaran kita. This is the only way yang kita ada untuk kita nak salurkan balik saliran-saliran kita supaya kita dapat handle masalah banjir kita. Okey, terima kasih Pak Bi atas respon itu. Tuan-tuan saudara-saudara, sekarang kita bersama-sama dalam channel Paya, dalam kita berinteraksi, kita berbincang. Ini tetamu kita yang kita jemput khas, iaitu tetamu istimewa kita, iaitu yang berhormat Tuan Khairuddin Osman yang berperan Esko Kerajaan Negeri Selangor yang menerajui bagi pembangunan generasi muda, sukan dan juga modal lisan, dan juga merupakan adun Paya Jaras yang tuan-tuan saudara-saudara boleh berinteraksi, boleh bertanya soalan, mungkin ada bertanya pandangan ataupun memberikan pandangan melalui laman page kita, iaitu di www.tv.edslangor.com. Dalam masa yang sama juga untuk like page Saudara Ehsan dan juga untuk subscribe YouTube di Saudara Ehsan, dan juga kita boleh kongsi ataupun kita share tentang input-input kita yang terkini daripada Isu Daresan dan juga perkembangan-perkembangan. Dan juga yang lebih utama adalah boleh share ataupun bertanya soalan kepada tetamu kita yang kita jemput khas pada hari ini. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara, saya nyatakan sekali lagi tetamu kita yang berhormat Tuan Khairuddin Osman yang ber-Esko Kerajaan di Selangor. YB, kita tadi cerita tentang COVID, sikit update berkaitan dengan Paya Jaras yang mungkin ramai, sebenarnya Paya Jaras ni ramai yang terkenal sebab kat situ saya dah tentu lah pembangunannya banyak dan sebagainya. Tapi saya nak beralih kepada cerita raya sikit ni, YB. Cerita santai sikit. Cerita raya. Zaman raya ni memang macam-macam kisah. Ada orang raya pasal kerana raya dia jumpa jodoh. Ada juga pasal raya, dia juga bergaduh pasal satu nak balik Kelantan, satu nak balik Johor, juga pun ada cerita. Tapi untuk YB lah, untuk YB sendiri, zaman kanak-kanak, cerita yang paling seronok pasal raya ni apa, YB? Yang boleh share dengan kawan-kawan kita. Pak Yah, zaman raya kita dulu tak sama lah macam sekarang kan? Suasana dulu, keadaan dulu, kemeriahan dulu, mungkin zaman digital ni dah berbeza. Tapi saya masih ingat lagi di zaman kanak-kanak, antara kenangan kita adalah main macam buluh lah kan. Macam buluh ialah saudara-saudara kita semua hero-hero kan. Macam buluh, macam pelbagai. Jadi suasana kampung tu sendiri menyebabkan kita rasa meriah. Dan kunyung-mengunyung dulu sangat meriah. Mungkin kita pun meriah lagi. Cuma di antara kenangan manis saya ingat masih kecil-kecil dulu adalah bila ada seorang pakcik ni dia bagi duit raya 20 sen. 20 sen tu dianggap wow, kira hebatlah. Orang dapat 5 sen, 10 sen, tapi ada pakcik ni dia hulur 20 sen lepas maya raya tu. Jadi kenangan tu kita ingat sampai hari ni. 20 sen je pun kan, tapi itulah nilai pada waktu itu, suasana. Jadi di samping makanan-makanan tu meriahlah Pak Yah. Kalau raya ni makanan yang paling istimewa untuk YB apa agak yang sampai sekarang mesti nak kena ada juga tu. Yang kena ada rendang dan ketupat. Oh, itu mestilah. Pandai-pandai nyam ketupat, baby. Aduh, makan pandai. Saya lupa lah, tadi patut studio buat kita buat challenge. Kita buat challenge kita nyam ketupat lah. Baru nak tengok. Okey, itu sedikit lah, santai. Sebab ada juga, dia kata ni YB ni jadi Esko ni mesti ada cerita-cerita dia yang menarik raya. Tu dia, mana duit 20 sen ada yang kata dulu. Woy, orang tengok sekarang 20 sen tak ada apa-apa, kan? Tak ada nilai kalau anak-anak kita sekarang. Tapi dulu 20 sen tu, woy, punya mahal kan. Zaman jadi sekarang pun, ya, zaman sekarang ni kita bagi singgit pada budak-budak pun, dia kata singgit je pakcik. Dulu kita tak pernah rasa duit raya singgit dah. Tak ada zaman singgit lah. Kalau singgit tu, hoi. Adalah. Tak tahu lah tu. Betul, Pak Yah. Orang kata itu mungkin mungkin dia punya tu apa nama, kem-kem yang lain lah tu, kalau dia dapat singgit dulu kan. Wah, dulu. Okey, maybe itu sikit santai, tapi saya ingat mungkin ada ramai yang tertunggu-tunggu sekarang ni tentang mungkin berkaitan dengan portfolio YB sendiri, iaitu yang YB terajui sudah tentu antara portfolio yang cukup penting di peringkat negeri dan juga di peringkat negara, kerana adalah tentang generasi muda. Dan sedari muda, generasi muda ni sudah tentulah sebagai aset utama negara, aset negeri, aset kepada mak bapak dan juga aset keluarga.
dan juga sudah tentulah bagi YB sendiri punya rancangan di, yang menepati sasaran daripada peringkat negeri dan juga pihak negara. Mungkin YB boleh terangkan sedikit misi, visi dan juga perancangan yang tertentu yang telah disediakan oleh pihak kerajaan negeri dan juga pihak portfolio YB sendiri berkaitan dengan portfolio yang YB terajui dalam jeneris muda, dalam sukan dan juga dalam modalistikan. YB teruskan. Pak Yah, pertamanya negeri-negeri lain mereka memanggilkan portfolio ini sebagai belia dan sukan. Mm-hmm. Tetapi di Selangor, apabila kita dipimpin oleh Yang Mahmud Rahmat waktu memegang esko belia sukan dulu, beliau menekankan nama kepada generasi muda. Maknanya semua generasi muda, sebab belia ini mungkin lebih umum, jadi generasi muda ni adalah memfokus kepada golongan-golongan ini. Jadi agak unik nama kita di Selangor, generasi muda. Pak Ya, kita di Selangor ni sebelum kita nak cerita apa kita nak buat, kita kena tahu dulu what is our position di Selangor ini. Bagaimana demografi kita. Selangor, Selangor population kita ada 6 juta. 6 juta lebih kurang 6 juta kan, mungkin bertambah sikit. Cuma dalam 6 juta ni Pak Ya, mereka yang berumur di antara 15 hingga 40, kita ada 2.9 juta orang. 2.9? Oh, dah separuh tu. Separuh Pak Ya. Separuh Pak Ya, separuh. Dan daripada situ pula, kita nak tahu juga belia, berapa ramai belia yang aktif dalam persatuan dan organisasi. Pak Ya tahu, daripada 2.9 juta orang ini, hanya ada 150 ribu sahaja belia yang duduk dalam persatuan dan organisasi. Berapa persen itu, sampai 5% tu kalau maknanya kita ada 2.75 juta belia yang tidak mau terikat dengan organisasi dan persatuan ini. Wah, this is satu nombor yang cabaran yang besar. Dengan sebab itulah kalau kita kata yang bersukan kan, kita kata mereka yang pergi pada sukma. Paling-paling pun atlet kita, pada atlet kita ada dalam sekitar 800 ke 1000 orang, paling-paling 1000 orang. Betul. Itu baru 1000, tapi yang baki 2.75 juta ini, apa akan jadi pada mereka? Sebab itulah Pak Ya, saya berbincang dengan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Kita ceritakan this is the scenario. Sebab itulah kalau kita fokus kepada high performance sport, sport-sport sukan-sukan yang terlibat dalam sukma dan di peringkat antarabangsa, maka bilangannya hanya sehingga sekitar 1000 ataupun paling-paling 2000 orang. Tetapi trending sekarang ni Pak Ya, dengan zaman digital technology, dengan zaman creativity, dengan zaman Facebook, WhatsApp, TikTok macam-macam ini, maka kerajaan merasakan bahawa kita mesti merakyatkan portfolio belia kita ini. Dengan kata lain, kita kena fokus kepada 2.75 juta ini melalui cara sama ada mass sport, sport-sport yang tidak dipertandingkan di peringkat antarabangsa, ataupun persatuan-persatuan yang tercicir daripada mainstream, ataupun belia-belia yang minat dalam hiburan, ataupun daripada program-program yang tidak high performance. Sebab itulah Pak Ya, kita merasakan bahawa misal kata contoh, kalau kita kata bola sepak contoh Pak Ya, bola sepak ni bukan semua orang boleh bermain bola sepak secara pandai. Mungkin Pak Ya kaki bola dulu kot. Tapi sebab itulah program kita, kita rasakan di samping ada liga-liga yang kita laksanakan di peringkat klub-klub ataupun persatuan, kerajaan juga membuka peluang kepada mereka yang main bola secara kaki ayam ni contoh dia. Ataupun mereka yang tidak berpeluang main bola di peringkat sekolah ataupun klub ataupun daerah, kita mengajarkan pertandingan bola sepak khusus supaya adik-adik kita ni ataupun belia-belia kita ni rasakan walaupun mereka ini tidak begitu profesional bermain bola, tapi kerajaan melihat. Begitulah juga dengan dari segi pendekatan kita. Pak Ya tahu kalau di Indonesia antara terlibat dengan indie, underground ataupun independent group ini, disebut independent group ini, disebut indie ini begitu ramai. Kita di Selangor, kita rasakan it is our time untuk kita dekati kumpulan-kumpulan yang tidak mainstream ini, macam indie, macam kumpulan Iqbal M, kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam music secara mereka sendiri. Kita dekati, kita ada program bersama-sama mereka. Dan itu dari segi itu. Dan bawa-bawa ini Pak Ya, kita buat program e-games COVID ni. COVID Selangor, antara banyak-banyak persatuan buat e-game, tetapi Selangor kita buat program e-game si baru ni
kita program e-games kita ni adalah kita buka kepada mereka yang tidak profesional. Kalau kita main contoh PUBG, dia ada kumpulan profesional, mungkin mereka pandai. Tapi e-games yang kita mainkan baru ini adalah kita buka kepada mereka yang hanya di peringkat amatur je. Okey. Jadi Pak Ya, penglibatan sehingga hari ini Pak Ya, pemain adalah seramai 40,000 orang. 40,000? 40,000 orang. Dalam tempoh PKP ni ke? PKP saja. Pendaftaran 50,000 orang. Jadi viewer ramai, sangat luar biasa. Kita mungkin bukan era kita lah Pak Ya. Bukan era. Tapi very, dan viewer tu saja mencecah 500,000 viewer. Ramai, terlalu ramai. Jadi oleh kerana kita ini adalah program yang kita anggap besar, kita ada juga penglibatan daripada mereka, daripada Sabah, Sarawak, Selangor, ramailah daripada negeri-negeri lain. Itu dari segi e-games. Jadi just imagine for, kalau kita buat physical dulu, kalau physical e-games kita buat pemain kita sekitar dalam 3,000-4,000 orang kan. Tapi bila dia boleh jadi 40,000 pemain dalam masa 3 minggu, 4 minggu ini, dia satu capaian yang agak luar biasa. Jadi kita tak saja e-game Pak Ya, kita pergi juga kepada Airan. Aira maknanya kita berlari tempat di rumah. Dan kita buat walaupun dia berlari di rumah, disebut sebagai kita ada dua fasa Airan. Airan yang kita dah lancar sekarang ni, dan sekarang ni ada Airan fasa kedua untuk sempena menghargai frontliner. Jadi mereka ini cara dia lari di rumah, sasaran kita 10 km. Kita ada apps kita. Dan kalau dia telah lengkapkan program ini, maknanya dia dapat juga apa yang orang buat secara fizikal. Dia dapat baju, dia dapat medal, dia dapat sijil. Maknanya dia lari dipusing kat rumah tu je lah, baby. Tapi sama, dia ada action. Betul. Sama dia berlari di rumah ataupun atas treadmill ataupun apa saja. Jadi bila indication apps itu dia menunjukkan cukup 10 km, kita bagi hadiah sebagaimana yang fizikal juga. Oh, patut saya dapat hadiah ni. Pak Ya kena lari lah. Aku nak guna app yang selalu buat ni. Dan Pak Ya, yang ada lagi satu yang agak unik bagi kita adalah kita juga memperkenalkan martial art secara online. Masya, jadi baru ni kita ada silat, kita ada taekwondo, kita ada wushu, kita ada silambam. This is series satu yang kita buat. Jadi Pak Ya, bila kita buka martial art ini, mereka peserta daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Thailand juga join kita. Jadi maknanya engagement kita, walaupun kita terkena COVID, PKP ini, tidak menghalang kerajaan negeri untuk terus engage dengan para belia kita ini. Kita tetap, maknanya mereka tahu bahawa kita masih lagi terlibat. Dan antara matlamat kita, tujuan kita tawarkan hadiah sehingga berjumlah 400,000, jumlah keseluruhan tiga-tiga program ini, adalah secara tidak langsung untuk bantu mereka juga. Kalau dia dapat hadiah, at least dia ada something to earn kat rumah kan, ada hadiah yang kita bagikan kepada mereka. Jadi these are the things yang kita buat dalam tempoh PKP ini, dan banyak lagi idea-idea kita Pak Ya. Tak ada ke perancangan YB, maknanya macam e-games tu untuk mana Selangor jadi menjuarai dalam penganjuran ni untuk peringkat international ke dan sebagainya, YB, maksudnya benda-benda macam tu? Sebab tu kita sasaran kita yang pertama kita pergi kepada amatur, adik-adik kita di rumah betul, kan, pada belia. Dan kalau dari segi nak berjuarai, saya mendapat laporan sehingga hari ini tidak ada lagi penganjuran sebesar kita yang melibatkan 40,000 pemain. Tidak ada lagi. Even martial art pun Majlis Sukan Negara pun mengakui ini adalah program yang pertama seumpama yang kita buat. Tak pernah orang buat. Jadi kita harapkan daripada amatur, ada di kita pergi boleh naik ke peringkat profesional, dan mana tahu satu hari dia boleh, kita boleh bawa mereka ke peringkat antarabangsa. Tak mustahil Pak Ya. Tidak mustahil. Jadi itulah sebab saya melihat macam ni YB, kalau kita lihat daripada segi tokoh-tokoh sukan kita, daripada kita punya pemain bola, badminton ataupun atlet kita di peringkat negara, juga dah ramai yang lahir daripada negeri Selangor yang dikeluarkan melalui SUKMA, melalui sukan apa dan sebagainya di peringkat sekolah dan sebagainya. Cuma persoalan saya ni YB, sudah beberapa tahun kan, ini mungkin sedikit beberapa tahun Selangor masih gagal untuk jadi champion ni. Jadi mungkin
yalah tahun ni mungkin tak ada sukma kan, tu mungkin tahun ataupun suka-suka yang lain. Cuba apa perancangan YB ni daripada sukan-sukan orang tertunggu-tunggu untuk bola kita tak jadi juara, sukma tak jadi juara ni, macam mana perancangan YB kalau ada sedikit yang boleh dikan kepada rakyat Selangor lah. Ya, kalau dari segi bola tu kita bekerjasama secara rapat dan kita memberi kepercayaan kepada Persatuan Bola Sepak Selangor lah. Pak ya. Di bawah kepimpinan Julian Ramak Mulia, Raja Muda Selangor kita kan. Betul. Dari segi sukma juga, Selangor ini walaupun di beberapa sukma kita tidak juara, tapi pengutuan peringat kita dari segi ancaman kebolehan kita tu masih ada, Pak ya. Betul-betul, yang tu saya setuju. Ya, dan sukma pada tahun ini kita telah Kementerian Belia dan Sukan mengambil keputusan supaya sukma ini dilanjutkan, dibawa ke bulan 3 tahun depan. Jadi kita tak tahu macam mana cara dia nak buat lagi, sebab masih lagi belum ada panduan daripada MKN kan, macam mana cara nak kita berlatih semua. Tapi walaupun bagaimanapun, Majlis Sukan Negeri Pak Yah sentiasa melihat kepada prestasi para atlet kita ini, dan they are doing good, dan insyaAllah kita akan sambut cabaran yang Pak Yah sebut tu. Dah lama dah tak dengar juara dia kan. Lama tu kita tak jadi juara tu, tertunggu-tunggu bola tak jadi juara, sukma tak jadi. Tapi tengok atlet di peringkat negara tu, atlet daripada Selangor. Atlet Selangor kita banyak yang terselah lah banyak. Yang itu memang kita tak boleh nafikan. Cuma yang tak jadi juara tu yang orang tertekilah. Selangor tak jadi juara, kenapa ni? Ada yang kata ini Selangor tak jadi juara sumpah ni, ini ada masalah politik ni, dia kata. Tak apa, kita buat sebab ya. Bersama dengan kerajaan pusat, dia kata. Menangis juga kan. Yelah, netizen ni macam-macam cerita dia kan. Netizen dia membawa semangat kan. Kadang-kadang Pak Yah, kadang-kadang bila kita tengok badminton kan, orang main badminton kan, kita duduk di rumah kan, macam kita ni lebih cekap pada dia main kan. Okay YB, terima kasih banyak atas respon yang tu. Saya ingat studio akan bersedia untuk memberikan sedikit bingkisan kepada YB. Kita break rehat, kita rehat sebentar untuk kita dengar bingkisan lagu daripada studio. Dan jangan lupa tuan-tuan saudara-saudara untuk terus di www.tv.id.selangor.com, dan juga jangan lupa untuk like page Saudara Isran, dan juga untuk subscribe YouTube Saudara Isran, dan juga untuk share kan, apa yang telah kita ada di sini, dan juga boleh berbicara dan juga berkomunikasi dengan tetamu kita yang kita telah undang hari ini, iaitu yang berhormat Tuan Khairuddin bin Osman, yang berada Esko Kerajaan Negeri Selangor. Jadi silakan studio untuk bingkisan kita bersama-sama dengan Diman Diko. Silakan studio. Assalamualaikum, salam hamba ulur tanda ingatan buat semua insan umat Islam di pagi raya. Pada bunda tercinta, pada ayah berkorban, mohon keampunan
Okey, terima kasih kepada Dibadiko, terima kasih kepada studio. Itu lagu bagi salam Aidilfitri untuk Yang Berhormat Khairuddin Osman. Terima kasih. Itu kita punya artis tempatan kita daripada Sawas Padang Tanjung Karang tu, YB. Yeah. YB ingat tak masa YB pernah datang untuk apa nama perasmian Kasura dulu? Ya. Yeah. Ah, itulah kita punya arti tu. Ha, itulah Diman. Diman Diko. Tapi itu. Payah, lagu Kasura tu sangat sedap. Sangat sedap ya. Saya ingat sangat tahun sedap. Ini kita tak boleh nak buat Kasura. Mungkin tahun depan lah saya rasa. Ha, tahun ni mungkin kita tengok dia punya masih PKP lagi. Tahun depan kita buat Kasura, YB ya. Boleh. Okay, YB. Terima kasih banyak atas yang bersama-sama dengan kita. Dan saya ingat ada beberapa input yang telah kita perolehi daripada misi dan juga pelaksanaan daripada program-program yang mungkin akan dilaksanakan sendiri oleh YB dan juga pihak Kerajaan Negeri Selangor. Tetapi sekarang ni saya ingat kita sedang menghadapi satu krisis yang besar dalam pandemik ini, dan kita masuk kepada pasca pandemik ini. Sudah tentulah banyak yang diperkatakan sekarang ini dalam media-media masa dan juga persoalan-persoalan penting adalah berkaitan, satunya berkaitan, sudah tentulah berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan juga daripada bagaimana ekonomi nak pulih semua dan sebagainya. Tetapi yang kesan yang lebihnya adalah masalah pekerjaan ni, YB. Masalah pekerja dan pekerjaan. Yang sudah tentu yang akan menerima kesan besarnya adalah di kalangan generasi muda yang mereka bekerja baru. Mereka baru bekerja. Ada yang masih baru mencari-cari pekerjaan, tiba-tiba hilang pekerjaan. Kalau kita lihat daripada statistik negara ini, kita punya kadar pengangguran akan terus meningkat, dan juga daripada sudut ekonomi kita juga akan terus menjunam daripada selepas daripada COVID ini. Dan juga sudah tentulah pengangguran akan tinggi. Jadi sebagai Exco yang menerajui pembangunan modal ihsan, mungkin sendiri YB sendiri ada perancangan dan juga apa tindakan-tindakan yang pihak kerajaan telah laksanakan dan terus akan membantu kepada rakyat kita lah, YB, daripada sudut modal ihsan. Silakan, YB. Ya, kita macam saya sebut tadi, the first thing is to establish our position, kedudukan Selangor. Selangor dari segi kadar pengangguran kita pada tahun 2017 adalah 3.2%. Pada 2018 2.8% dan tahun lepas 2.5%. We are doing good sebenarnya. Teori ekonomi mengatakan reasonable unemployment rate is 4%, kan? Keynes, teori Keynes kata. Tapi bila COVID ini berlaku, Malaysia Institute Economic Research mengatakan seramai 2.4 juta yang akan hilang pekerjaan. Dan tadi pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan status pengangguran akan meningkat sehingga 5.5%. Ini statistik yang baru diumum sebentar tadi, Yang Amat Berhormat. Jadi this is kadar pengangguran akan meningkat 5.5%. 5%. Dan baru-baru ini, Pak Yah, dalam beberapa baru ini kita telah mengadakan pertemuan dengan MTUC dan Perkeso. Dan figure yang kita tidak boleh nafikan adalah kalau pengangguran itu 100%, 50% akan datang daripada Selangor. Ini maknanya Selangor kita akan kena satu figure jumlah yang besar sebab kita adalah negeri yang menjadi tumpuan ramai. Jadi kalau 55% jabatan perangkaan kata 55% tadi, iaitu seramai 860,000, bermakna logik dia 430,000 pengangguran akan berlaku daripada negeri Selangor. Dan Pak Yah, krisis pengangguran ini bukan sahaja Selangor hadapi, negara kita hadapi, dunia kita hadapi. Dengan kata lain, kalau kita nak bergantung pada negeri lain pun tak boleh sebab dia pun ada masalah. Kita nak bergantung pada federal pun tak boleh, dia pun ada masalah. Nak bergantung pada dunia luar pun tak boleh sebab mereka ada masalah. Betul. Cuma saya nak sebut, bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi menyebut akan mengadakan satu jawatankuasa khas pekerja di peringkat nasional yang terlibat daripada yang akan terlibat daripada Menteri Kewangan, Menteri Sumber Malaysia, wakil-wakil sektor swasta. Saya nak minta Yang Amat Berhormat jangan tinggal negeri-negeri ni. Libatkan kita dalam perbincangan-perbincangan, sebab kalau Selangor kita menyumbang yang besar, tenaga paling tinggi. Ya, betul, Pak. Ya, dan banyak isu-isu adalah Selangor. Kalau Selangor demam, negeri lain sakit, begitu dia.
perempuan yang begitu. Jadi ya Ahmad Berhormat dalam perbincangan pun mengambil sangat mengambil berat tentang isu pekerjaan ini. Jadi pada kata kita adalah Pak Yah, Perkeso dan MQC sedia membantu Negeri Selangor untuk kita nak revive balik pekerjaan kita. Dulu Pak Yah, kita menganjurkan job fair. Job fair di peringkat negeri, maknanya kita membuat tawaran 5,000 pekerjaan, 6,000 pekerjaan kepada mereka. Tetapi dalam masa macam ini, kita tak tahu siapa yang ada pekerjaan sekarang ini. Betul. Saya berbincang dengan beberapa pihak, tanya beberapa pihak, mereka pun tak boleh nak identify siapa. Siapa yang ada peluang pekerjaan dan siapa yang boleh bekerja. This is the challenge yang kita ada Pak Yah. Tapi walaubagaimanapun, peranan kerajaan negeri melalui modal insan adalah yang pertama kita akan buat program matchmaking ini macam mana. Kita buat platform. Kita sediakan platform. Jadi kita akan kena pasti peluang pekerjaan dan kita akan panggil mereka-mereka ini yang terlibat dalam dalam krisis pembuangan kerja supaya mereka dapat balik kerja dalam sektor yang sesuai. Nanti platform tu dah ada ke masuk dalam perancangan? Kita akan kembangkan job fair kita itu dalam bentuk job fair. Melalui job fair kita, kita akan kumpulkan balik para majikan dan kita akan kumpulkan mereka-mereka yang tidak yang bermasalah bekerja ini dan insyaAllah Pak Yah, kita membuat perancangan untuk turun ke semua don-don kita di Selangor dan daerah-daerah. Bermakna misalnya kata Tanjung Karang, YB kakak kita tu, kalau dia ada, mungkin sektor pekerjaan di sana tidak sama dengan sektor pekerjaan di sebelah petaling, mungkin barangkali. Jadi kita akan minta sumber manusia kita dan pegawai kita untuk mengenalpasti peluang pekerjaan yang ada di mengikut keadaan setempat. Jadi kita sediakan platform job fair ini, job matching fair kita panggil, job matching fair, dan kita akan buka. Dan Perkeso juga sedia membantu kita bagaimana kita nak laksanakan program job matching fair ini secara mengikut SOP PKP yang ditetapkan. Dengan kata lain, PKP ini tidak boleh dijadikan sebagai halangan kita untuk terus membantu para pekerja yang terlibat dalam krisis pembuangan kerja ini. Itu dari segi job matching. Yang kedua Pak Yah, Yang Amat Berhormat dan MBI sedang dalam usaha untuk mengenalkan program upscaling dan rescaling ini. Upscaling maknanya dia upgrade ke mungkin dulu dia buat dia ada empat skill yang dia ada bekerja, tetapi kita upgrade jadi 7 skill supaya syarikat itu boleh mengekalkan dia bekerja di situ. Upscaling ataupun dulu dia buat kerja A, dia nak pergi kepada sektor B, rescaling, kita reskill balik, bagi skill yang baru kepada mereka. Dan Giat Mara melalui Datuk Halim, pengurusi Giat Mara yang baru, telah mengatakan kesediaan dia untuk memberi peluang-peluang latihan ini kepada mereka-mereka yang terlibat. Kita ada juga college-college community kita yang sama. Jadi Pak Yah, it's a matter of how we organize agency-agency ini dan kita berikan. Cuma Pak Yah, upscaling dan rescaling ini tidak begitu mudah dan tidak cepat sebenarnya. Maknanya dia nak absorb dari segi dari segi skill-skill dia. Dan saya harapkan di peringkat persetuan melalui banyak pengumuman-pengumuman yang disebut tadi kan, melalui beberapa bilion, 9 bilion yang diperuntukkan pada hari ini bagi memastikan mengekalkan pekerjaan yang terlibat 3 juta. Saya harapkan peruntukan-peruntukan ini diturunkan sama ke Negeri Selangor sebab kita punya masalah yang sama. Dan yang ketiga Pak Yah, antara strategi yang kita ada, Pak Yah, kalau dalam COVID ini Pak Yah tengok kerja-kerja apa yang nampak survive dan meletup? Oh, sekarang ni bawa tu rider is a gig economy. Pak Yah, maknanya teori kita ni cuba tengok rider tu sebenarnya baby. Yeah. Pak Yah nak rescaling ke Grab ke rider ke? Daripada duduk studio pergi ke? Sebab terhibur tengok dia orang. Betul Pak Yah. Dan Pak Yah, pandangan kita adalah kalau sektor ini survive during COVID, maknanya dia akan survive during good time. Maknanya kalau during bad times gini pun orang melihat kepada gig economy ataupun e-hailing ini, maknanya kalau kita kembangkan program ini, during good times pun dia akan terus akan maju. Sebab itulah Pak Yah, apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita
mengumumkan ada RM1 juta bantuan kepada mereka untuk mendapatkan lesen memandu. Kita tie up program ini dengan syarikat e-hailing. Maknanya kalau kita ada RM1 juta yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat tahun sudah dalam bajet tahun ini, kalau kita bagi duit orang lesen, bagi just bagi begitu, maknanya it's no purpose. Semua orang akan minta. Betul. Tapi kalau kita tie dengan kumpulan syarikat-syarikat e-hailing ini, maknanya untuk dia dapat bantuan kerajaan negeri untuk lesen itu, dia pergi khusus yang diberikan oleh syarikat-syarikat e-hailing dan dia ada pekerjaan. So this is saya nampak ini lebih kepada independent atau gig economy adalah kita keluar daripada conventional. It's about tak bayar. Kalau tidak, kalau kita tak move dari segi gig ekonomi dan tidak independen, saya tak yakin banyak syarikat-syarikat yang boleh menawarkan pekerjaan kepada lebih 400,000 rakyat kita di negeri Selangor. So this other thing kita buat, it's not easy Pak Ya. This is a world pandemic, krisis semua seluruh negara, seluruh dunia. But Selangor, kita yakin dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat, dengan pasukan-pasukan yang kita ada di Selangor, kita yakin kita boleh hadapi isu ini. Okey, terima kasih YB. Itu berkaitan dengan pengangguran dan juga saya ingat ekonomi DIG yang memang ekonomi ini memang menjadi ni baru di peringkat dunia dan juga saya ingat di Malaysia ini dengan kita ada rider, dengan kita ada kita punya bawa kereta, kita hantar barang dan sebagainya. Pelbagai lah saya ingat di ekonomi memang sekarang mendapat cepat. Cuma kita nak beralih sikit sebelum kita ke persoalan yang akhir nanti YB. Berkaitan sukan ni balik berkaitan dengan sukan. Satunya tadi YB sebut tentang game, e-sport dan sebagainya. Tetapi sukan-sukan macam bola, macam takro, macam badminton dan sebagainya, sudah tentulah orang-orang macam orang kat Tanjung Karang, Kuala Selangor, Sabah, Bernam ni mereka memang tertunggu-tunggu untuk turun padang mereka. Tetapi dia kata ada banyak-banyak tempat kemudahan-kemudahan sukan ni YB yang selalu dipertikaikan. Banyak yang tak dapat dan ni dia nak selenggara. Mungkin YB sendiri ada jawapan-jawapan yang boleh memberikan jawapan kepada anak-anak muda gitu YB. Ya Pak Ya. Belia Selangor ni tak macam belia negeri lain Pak Ya. Ya. Dia punya aktif dan kreativiti dia tu luar biasa. memang antara cabaran ataupun yang dibawa oleh kerajaan negeri adalah melihat kepada kemudahan sukan yang ada negeri Selangor. Malah setiap tahun pun kita memberi peruntukan-peruntukan kepada dun-dun kita untuk membeki pembekian kecil untuk kemudahan sukan ini. Walau bagaimanapun di waktu COVID ini, program ini nampak agak slow sikit sebab urusan sebab mana-mana boleh orang bagi beki padang zaman-zaman macam ni kan. Tapi kita ada program masih, kerajaan masih memberi membuat program dengan kerjasama dengan dun. Maknanya kerajaan keluar duit sikit, dun keluar duit sikit untuk kita buat satu kemudah yang besar. Ini kalau kita kemudah besar, kalau pembaikan kecil tu kita ada peruntukan yang sedia ada untuk kawasan-kawasan di dun masing-masing. Jadi Pak Ya, we are looking at it. Kita ada banyak kemudahan yang kita tahu banyak yang perlu kita sempurnakan. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan selesaikan. Okey, terima kasih YB. Jadi mungkin YB boleh bagi kesimpulan keseluruhan. Sebelum saya nak, sebenarnya ada satu lagi soalan ni YB. Soalan berkaitan dengan politik, tapi sebelum soalan berkaitan politik, saya ingat YB bagi sedikit kesimpulan berkaitan dengan dalam pasca pandemik ini. Daripada sudut untuk generasi muda, bagaimana yang YB rasa sepatutnya mereka bersedia, macam mana persediaan mereka dan juga perancangan yang mungkin kerajaan sendiri boleh bantu dan secara menyeluruh daripada sudut pasca COVID ini untuk generasi muda. Silakan YB. Ya, kepada generasi muda di luar, kita tahu PKP ini tidak mudah bagi mereka yang aktif, tetapi suka tak suka ini adalah pandemik dunia dan kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada dalam negara kita. Dengan sebab itulah kita rasa anak muda boleh berkreatif secara online ataupun berkreatif secara bersendiri di rumah. Tetapi untuk berkumpul secara rapat, berkumpul dalam kumpulan yang ramai, saya tak kira, belum sesuai masanya untuk kita nak ke arah situ. Sebab kita selagi tidak ada, saya punya benchmark ada, selagi tidak ada vaksin, tidak ada ubat kepada COVID-19 ini,
maka saya rasa kita kena berhati-hati dalam pergerakan. Jadi we don't risk ourselves atas nama sukan atau atas nama belia untuk kita kembang atau sebar COVID ni. Okey. Terima kasih YB atas semua jawapan-jawapan dan juga perkongsian kita pada hari ini. Saya ada soalan yang akhir ni YB sebenarnya kepada soalan politik. Saya update sedikit sidang media yang telah dilaksanakan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan berkaitan dengan hari ini. Laporan dia ada kes baru, ada 19 YB. 19 di mana 7 daripada kes import, 12 daripada keluaran tempatan menjadikan kes keseluruhan, ada 8,264 menjadikan tapi ada kes aktif masih jadi 1,540. Itu maknanya yang terbarulah daripada ini, dan ada satu kes kematian pada hari ini. Jadi kita mengharapkan sebagaimana yang telah dilaporkan dan juga perkembangan terkini ini, kita mengharapkan supaya pandemi ini akan berakhir dengan rata, sebagaimana nasihat daripada YB tadi. Kita jangan rasa kita selesa atau kita rasa kita telah selamat keseluruhannya, dan kita tetap berhati-hati dan menjaga-jaga keselamatan, jaga kesihatan dalam keadaan kita mematuhi semua arahan-arahan atau nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan. Jadi YB, okay, walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, politik tetap juga berterusan, dan juga cerita-cerita dan juga aksi-aksi, drama-drama dan berbagainya sedang berlaku di dalam keadaan ni sekarang ni. Jadi soalannya adalah persoalan dikata selepas daripada PS tumbang di peringkat persekutuan, yang ada pula cerita sekarang ni nak jadi kerajaan semula, Johor tumbang, Melaka tumbang, Kedah tumbang. Keadaan di Selangor ni macam mana YB? Itu persoalannya dia orang ni. Macam mana keadaan di Selangor, dan juga sudah tentulah beberapa ni mungkin YB sendiri boleh ulas. Pak Ya, saya sangat tidak memahami kenapa kita merisikokan kerajaan dalam keadaan kita mendapat mandat yang baik dalam pilihan yang lalu. Saya tak boleh nak faham, dan meletakkan bukan sahaja di peringkat persekutuan tetapi di negeri-negeri lain semua. Jadi apa boleh ini berlaku? Sudah tentu rakyat, dia tidak menggambarkan kehendak rakyat yang sebenar. Jadi tindakan seumpama ini pada saya tidak boleh berlaku dalam negara yang kita ada parlimen sebagai base kita. Selangor Pak Ya, Selangor adalah stabil dan kekal stabil. Saya alhamdulillah yakin, kita dah melalui dalam 3 pilihan raya sejak daripada zaman Tan Sri Khalid. Kita ada perkara-perkara yang kita perbetulkan, tetapi Selangor tetap stabil sehingga ke hari ini. Saya berpandangan Pak Ya, saya berpandangan proses yang berlaku di peringkat federal itu tidak sepatutnya berlaku. Jadi sekarang ini sudah ada trending pula, trending SD. SD sini. Dalam keadaan kita berparlimen, pada pandangan saya seharusnya Kalau Pakatan Nasional dia rasa dia ada nombor untuk menjadi kerajaan, seharusnya dibawa dalam parlimen melalui pengundian. Berapa banyak undi, persembahkan kepada Tuanku ataupun Agong, Duli Mahmud Agong. Tapi tidak dibuat secara begitu, maknanya dibuat secara pintu belakang. Itu pandangan saya. Jadi dengan kata lain, we should not have that. Kita kena, sebab itulah parlimen, sebagaimana Datuk Seri Presiden kita sebut beberapa kali, parlimen kena diadakan. Parlimen mesti berlaku. Then only you test your vote through legitimate process. Tengok siapa ada vote. Then persoalan pada Yang Dipertua Agong. This is the way. Bukan melalui cara pergi gitu melompat. I don't agree to that at all. Because dia tidak reflect apa yang rakyat nak di bawah. Kalau rakyat nak berubah, tunggu pilihan raya, rakyat ubah. Yeah. Ada pandangan mereka. But not cara-cara begini. Okay, terima kasih YB atas respon dan juga apa yang telah kita kongsi secara bersama dalam di peringkat awal tadi berkaitan ulas berkaitan COVID dan juga PKP, juga dengan misi dan visi di peringkat portfolio yang YB sendiri terajui, dan juga sedikit pandangan berkaitan dengan modal lisan tadi dan bagaimana untuk mengurus kita, khususnya anak-anak muda kita, dan juga sedikit dan juga yang utamanya ada berkaitan politik sendiri yang telah YB ulas tadi. Jadi keseluruhan ini kita ucapkan terima kasih atas perkongsian yang telah kita sama-sama dengar daripada Yang Berhormat Tuan Khairuddin Osman, yang berada esok Kerajaan di Selangor, yang menerajui portfolio generasi muda,
sukan dan juga modal lisan dan juga merupakan adun bagi kawasan Paya Jaras Negeri Selangor. Jadi untuk yang akhir YB, mungkin ada ucapan khusus khususnya kepada kita punya frontliners, kepada barisan hadapan kita, dan juga ucapan hari raya ataupun apa-apa saja yang mana untuk rakyat di Malaysia dan juga bagi kawasan Paya Jaras khususnya. Silakan YB. Ya, kepada frontliners, saya mewakili jawatankuasa dan kerajaan melihat dengan cara kagum kepada mereka atas semangat yang mereka ada sebagai frontliner membantu masa-masa COVID, dan saya harapkan saya boleh memahami kesulitan yang mereka hadapi jika kalau rakyat tidak bekerjasama sama untuk membantu mengurangkan penularan COVID ini. Jadi kita doakan mereka dirahmati Allah sentiasa, dipermudahkan, dan Selangor, Kerajaan Selangor melalui ucapan Yang Amat Berhormat pun ada telah mengumumkan beberapa bantuan kepada frontliner kita ini. Saya harapkan mereka terus kekal, dan kepada rakyat di luar sana khususnya Selangor, stay safe, jangan pergi yang tempat yang crowded, jangan berkumpul ramai-ramai dalam keadaan yang boleh menjangkitkan, dan jangan ada isu-isu yang boleh menyebabkan masalah dengan undang-undang. Dan akhirnya khususnya kepada Pak Ya, selamat hari raya Mak Aizatin Pak Ya. Ya, sama-sama kui. Dan semua kru IDE. Ya, terima kasih. IDE, program Cendol ini sangat menarik, dan saya ucapkan tahniah atas kreativiti program ini. Okey, terima kasih banyak Yang Berhormat Tuan Khairuddin Osman yang berpikir kerajaan Selangor yang telah berkongsi dengan kita dalam tempoh satu jam. Kita diam-diam, kita satu jam kita telah berudara dan kita bersiaran. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada YB dan juga semua kaki tangan dan juga pegawai-pegawai yang telah membantu kita dalam urusan kita bersiaran. Itu tuan-tuan saudara-saudara, kita masih bersiaran secara di alam maya. YB ada di pejabat, saya berada di rumah, studio juga tengah apa nama ide untuk melaksanakan tugasan. Jadi kita harapkan tuan-tuan saudara-saudara semua terus mematuhi perintah kawalan pergerakan. InsyaAllah kita harapkan selepas 9 hari bulan ini kita akan dalam keadaan kita semua sihat dan kita bebas keseluruhannya. Jadi sekali lagi bagi pihak kru di Pak Ya, channel Pak Ya dan Didik Saudara, kita ucapkan ribuan terima kasih sekali kepada YB dan justru semua pelayan-pelayan utama kita, seluruh pendengar dan juga penonton yang telah bersama-sama dengan kita, yang telah memberikan reaksi kepada kita. Kita ucapkan ribuan terima kasih dan terus bersama-sama dengan kita di Saudara Esani di www.tv.idselangor.com dan juga untuk like page in Saudara Esan. Jadi untuk YB, bagi pihak kru, kita sediakan satu warkah penghargaan ataupun siji penghargaan untuk YB. Kalau biasa datang dekat studio IDE ni, satunya dia ada cendol sendiri YB. Ha, minum. Tapi kalau iklan ni tak ada cendol, saya ingat kru akan hantar sijil yang akan kita persembahkan ke YB ni secara fizikal nanti di Paya Jaras lah. Ha, nanti sambil kita minum cendol. Ha, tu sijil warkah penghargaan untuk YB. Terima kasih, terima kasih. Tapi dia orang kata dia orang ada tuntut YB. Kalau boleh cendol durian. Datang Paya Jaras. Boleh ya? Boleh. Paya Jaras tu mesti ada cendol durian yang sedap. Dia orang kata nak minum cendol durian di Paya Jaras. Ya, boleh ya, boleh ya? Boleh, boleh, sangat okay, boleh. Okey, terima kasih banyak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih pada YB Khairuddin. Terima kasih pada YB Khairuddin. Terima kasih banyak-banyak pada YB. Banyak-banyak terima kasih kepada YB. Terima kasih YB.
Okay, saya Sofian Bisuri dan isteri saya, saya binti Rais, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada YB kerana membantu memberikan bantuan kepada kami dalam bencana COVID-19 ni. Nama saya Puan Hasnah binti Saleh dari Kampung Kubu Gajah. Saya telah menerima bantuan sempena PKP COVID-19. Bantuan seperti ini dapat meringankan beban penduduk yang terjejas. Puan, terima kasih banyak-banyak kepada YB Khairuddin kerana telah memberi bantuan kepada penduduk di kawasan ini. Ini saya Bahmeh Tabu Razak. Sedihlah sikit sebab tak boleh kerja, tak boleh apa kan. Lepas tu sumbangan ni daripada YB ni membantulah sekeluarga. Mengingkar beban buat sementara ni yang saya YB, Maisir YB Khairuddin. Okay. Okay. Saya Umar Abidin, Mezakaria, dengan Bukajar 6. Terima kasih kepada YB untuk memberi sumbangan untuk bencana COVID-19. Saya Noila Syailah binti Syamsuddin. Saya duduk di Kampung Bayi Jalan Hilir. Memberi sumbangan sebab saya minta di Facebook dan senanglah dapat sekejap saja saya meminta bantuan. Terima kasih kepada Dun Paya Jaras lah sebab memberi sumbangan. Terima kasih kepada YB Khairuddin sebab membantu kami yang sangat memerlukan. Terima kasih kepada YB telah memberi sumbangan kepada saya dan family saya. Terima kasih tak terhinggalah untuk YB. Semoga dengan bantuan YB ni mengurangkan bebankan kami lah macam tu. Terima kasih banyak YB. Nama saya Siti Haja binti Talib. Saya beralamat Kampung Kubu Gajah 10. Duduk rumah berehatlah macam PKP tu. Sumbangan yang amat besarlah pada kita untuk dalam keadaan yang susah-susah ni. Syukur Alhamdulillah membantulah untuk buat masa setakat ni sebab dalam keadaan sekarang semua orang akan fahamnya. Ribuan terima kasih banyaklah pada semua kaki tangan dan YB semualah. Terima kasih YB Khairuddin. Thank you.